Berlian cukup langka keberadaannya di bumi. Namun di planet raksasa es seperti Uranus dan Neptunus, diperkirakan berlian akan turun melalui atmosfer layaknya hujan. Kini, percobaan di laboratorium menunjukkan bahwa hujan berlian ternyata lebih umum terjadi di berbagai tempat di alam semesta. Kesimpulan tersebut didapat peneliti setelah melakukan eksperimen di laboratorium. Mengutip EFL Science, Rabu, 10 Januari 2024, hujan berlian di planet Neptunus dan Uranus bisa terjadi pada suhu dan tekanan yang lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya. Kita memang tidak bisa melihat langsung kelapisan dalam atmosfer tempat terbentuknya berlian, tapi untuk mengetahui lebih jelasnya kondisi serupa bisa diciptakan di laboratorium. Dengan menggunakan perangkat bertekanan tinggi, peneliti memberikan tekanan yang luar biasa pada film polistiren. Mereka kemudian memukul film tersebut dengan sinar X berenergi tinggi yang memanaskan sampel hingga lebih dari 2200 derajat Celcius dan berlian mulai terbentuk. Tim juga bereksperimen dalam rentang waktu yang lebih lama, serta menyelidiki bagaimana senyawa karbon bereaksi dengan adanya oksigen. Peneliti melihat berlian dapat tercipta pada suhu dan tekanan yang lebih rendah, yang berarti bahwa mereka menghabiskan lebih banyak waktu di atmosfer planet tersebut sebelum jatuh. Selain itu melansir PHIS, hujan berlian juga mungkin terjadi di planet gas yang lebih kecil dari Neptunus dan Uranus. Planet-planet seperti itu tidak ada di tata surya kita tetapi merupakan eksoplanet alias planet yang berada di luar tata surya. Hujan berlian ini pun menurut peneliti bisa berperan dalam memengaruhi medan magnet planet Uranus dan Neptunus. Kehadiran berlian yang jatuh melalui lapisan itu, membawa gas dan es saat turun, mengaduk, menciptakan arus, dan bahkan berpotensi menggerakkan medan magnet. Hujan berlian di planet es memberi teka-teki menarik untuk dipecahkan karena mungkin bisa memicu pergerakan di dalam es konduktif yang ditemukan di planet-planet tersebut sehingga mempengaruhi pembentukan medan magnet, kata Mungofros, ilmuwan dari SLAC yang melakukan studi ini. Memahami planet raksasa es dengan observasi langsung dan di laboratorium membuka pintu untuk memahami dunia yang tidak terhitung jumlahnya di luar sana. Penemuan ini tidak hanya memperdalam pengetahuan tentang planet es tetapi juga memahami proses serupa yang bisa terjadi di planet di luar tata surya kita, tambah Siegfried Glenzer, Direktur Divisi High Energy Density SLAC.